بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Al-usul al salatah Lil'imam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Agak menggema nih suaranya. Kitab al-usul salatah Dan ini intinya adalah uh, tiga pertanyaan yang akan, yang akan ditanyakan, ditanyakan kepada setiap manusia di di, di kuburnya nanti. nanti rahimahullah Taala, i'lam rahimak Allah, bahwa ia wajib kita untuk mempelajari empat Ketahuilah, semoga Allah merahmati mati Ini bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketahuilah, rahimak semoga Allah sayang kepada. Ini bahasa yang sangat lembut ya, jauh dari tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang yang keras dan seterusnya. Dan hampir, dan hampir semua, semua kitabnya kitab Syekh selalu, seperti, seperti ini. ini. Anahu yajibu alayna alayna ta mas'ail. ima sa'il bahwasanya wajib, wajib bagi, bagi kita, kita hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim orang untuk, untuk melakukan, melakukan empat hal. hal. Yang pertama Hapalah adalah al-ilmu. Al Mempelajari, Mempelajari ilmu agama. Ilmu agama. Ya, al -ilmu, al ilmu ketika, ya, ya. ketika disebutkan, disebutkan ilmu dalam, dalam istilah Quran, Quran dalam Al-Qur'an al disebutkan, disebutkan ilmu, ilmu dalam hadis disebutkan, disebutkan ilmu, 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 ilmu. Maka, maka yang, yang dimaksud, dimaksud adalah apa? yang pertama yang dimaksud adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu nabihi mengenal ilmu tentang mengenal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil Ya, jadi kalau disebutkan ilmu dalam bahasa syariat, maka yang dimaksud tiga ini, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari ilmu, maka kewajiban kita adalah al-amalubihi, mengamalkan ilmu tersebut. Tentunya yang namanya ilmu harus harus diamalkan. Tujuan dari berilmu itu apa? Amal. Ya, kalau cuma untuk di Ketahui saja, untuk sebagai apa namanya, pengetahuan saja nggak diamalkan. Justru orang-orang yang seperti ini, Allah sebutkan pertama kali yang Allah masukkan ke dalam neraka, orang-orang yang punya ilmu, tapi nggak diamalkan. Itu yang kedua: mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian, yang ketiga, ada mengajak manusia, mendakwai manusia, mengajak manusia untuk bersama-sama mempelajari ilmu dan juga mengamalkannya. Dan juga agar mendakwahkannya. Jadi agama kita ini agama dakwah, teman-teman sekalian. Agama kita ini agama yang didasarkan ilmu, yang didasarkan amal yang sesuai dengan ilmu, dan agama kita juga agama apa? Mendakwahkan dakwah yang sesuai dengan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, as alal sabar dalam menjalani tiga hal di atas. Sabar dalam mempelajari ilmu agama, karena pasti banyak rintangannya. Ya, ada, ada setan yang membisiki, ada fitnah dunia yang mengganggu, ada hawa nafsu kita, jadi harus sabar. Kemudian sabar dalam mengamalkan ilmu tersebut, sebagaimana firman Allah, wasbir hukmi Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad sabarlah engkau dalam menjalani hukumnya Allah. Emang harus sabar dan ketahuilah bahwasanya engkau selalu aku awasi kita ini semua Allah diawasi terus jadi sabar dalam mengamalkan hal tersebut kemudian juga sabar dalam berdakwah ya apalagi ya berdakwah tentunya banyak sekali banyak sekali perjuangannya ya makanya sampai ada surat Ad-Duha, ada surat alam nasrah la ya semua itu dalam rangka apa menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada surat Tabat Yada Sebagai apa? Ya bantuan dari Allah. Rasulullah dihina, dicaci, semua Allah dibela. Ini menunjukkan bahwa bahwasanya dakwah juga sangat memerlukan apa pak? Sabar. Maka wajib bagi kita kalau kita mau masuk surga, ini kuncinya harus empat ini. Ini harus kita kerjakan. Orang yang cuma berilmu saja nggak cukup, belum cukup untuk masuk surga berilmu dan beramal saja juga belum cukup. Karena perintahnya Allah nggak berhenti sampai di sini. Berdakwah juga belum cukup. Dia harus berilmu, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkannya, dan dia harus sabar menjalani ketiga hal tersebut sampai dia mati. Istiqomah sampai dia mati sehingga matinya husnul khatimah. Dan dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr, demi waktu kata Allah atau demi waktu asar sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian manusia tenggelam di dalam kerugian ini jaminan dari Allah jadi kita ini nggak ada jaminan masuk surga tapi kalau jaminan masuk neraka ada manusia itu yang ada jaminan masuk neraka ini buktinya Innal insan sesungguhnya semua manusia didahului dengan sumpah lagi Allah bersumpah wal asar kata Allah demi waktu Sesungguhnya setiap manusia bukan rugi, tapi tenggelam di dalam kerugian. Kecuali Wa salihat. Kemudian dia beramal soleh. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan ilmu. Jadi kalau disebut amal soleh maksudnya apa Pak? Amal yang sesuai dengan ilmu. ya Bukan sembarang amal. Wa dan harus kita saling mewasiatkan kebenaran. Kebenaran yang kita pelajari, yaitu ilmu tersebut, ilmu Quran dan ilmu hadis tersebut, kita sampaikan ke orang-orang di sekitar kita. Betawa sobil hak itu namanya. Saling memberikan wasiat. Bukan cuma saya saja yang bisa nasehatin Anda, ya tapi mungkin seringkali atau terkadang Ustadznya jatuh dalam kesalahan, maka antum pun juga wajib belajar untuk hal tersebut. Supaya kita bisa saling. Saling menasehati. Ya, saya juga butuh nasihat. Siapapun. Umar bin Khattab, dia menangis di depan Hudhaifah Ibnul Yaman. Kenapa? Dia takut kalau dia berbuat salah, nggak ada orang berani negur dia. Karena dia sudah sampai di, ya, sudah ustadz paling tinggi, khalifah lagi. Siapa yang berani nasehatin? Ya, maka dia nangis di depan Hudhaifah Ibnul Yaman, dan dia Mengambil sumpahnya demi Allah, ya Hudzaifah Jangan sampai ketika engkau melihatku berbuat salah, engkau tidak nasihati aku. Kemudian tawasobisobar. Saling mewasiatkan untuk sabar. Sabar dalam menjalani ilmu tadi, mempelajari ilmu agama. Sabar dalam mengamalkannya. Dan sabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Dan sabar dalam kesabaran itu juga. Sabar juga membutuhkan kesabaran. Makanya Allah mengatakan isbiru wasabiru. Sabarlah kalian dan tetaplah kalian di atas kesabaran tersebut. Berkata Al-Imam Syafi'i tentang surat di atas. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada hambanya kecuali surat tersebut, maka sudah cukup. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak menurunkan peringatan bagi hambanya, buat kita agar hidup kita ini nggak kita sia-siakan kecuali dengan surat tersebut maka sudah cukup ini menjadi peringatan buat kita surat ini sudah sangat cukup untuk menjadi apa rambu-rambu bagi manusia bahwasanya hidup kita itu bukan untuk senang-senang bukan tapi untuk belajar ilmu agama untuk belajar kalau Allah Qala al Rasul Qala sahabat itu tugas kita di dunia kemudian mengamalkannya mendakwahkannya dan sabar menjalani itu semuanya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala berkata al Imam al-Bukhari babul ilmi qabla al wal amal. Bab Imam Bukhari itu punya kitab Sahih Bukhari itu ada salah satu babnya yang namanya bab al-ilmu. Bab ilmu qabla al wal amal. Sebelum berkata dan berbuat. Pentingnya untuk berilmu, belajar dulu, sebelum berkata-kata dan sebelum melakukan perbuatan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala pentingnya ilmu sebelum kita berkata dan berbuat, firman Allah, fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. faalam kata Allah Subhanahu wa taala ketahuilah, ilmuilah kuasailah ilmunya annahu la ilaha illallah bahwasanya La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, melainkan kecuali Allah. Kita kuasai dulu ini. Kita belajar tentang la ilaha illallah. Belajar tentang ilmu agama Allah. Baru setelah itu, kata Allah apa? Wastaghfir li Baru istighfarlah atas dosa-dosamu. Dan istighfar ini pada dasarnya perkataan dan perbuatan. Itu istighfar. Karena orang yang beristighfar, lisannya akan beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Dia baca istighfar dan juga apa? perbuatannya akan mengikuti istighfar tersebut. Dia tinggalkan maksiat. Ya, maka istighfar ini dua, perkataan dan perbuatan. Maka Allah lebih dulu menyuruh kita untuk berilmu sebelum Allah menyuruh kita untuk berkata-kata dan berbuat. Jadi inilah agama Islam, ya, agama yang semuanya didasari di atas ilmu, ilmu agama. Ilmu agama, kalau kata Imam Syafi'i, ilmu agama itu apa yang Allah firmankan, yaitu Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan, yaitu sunnah atau hadis itu, dan apa yang sahabat katakan. Yang sering disebut dengan asar. Kemudian, la Kembali lagi Syekh mengatakan, ketahuilah rahimakallah semoga Allah sayang sama kamu. Ini bahasa yang lembut ya. Ya lam rahimakallah enggak ada bahasa mencaci dan seterusnya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum hadhihi masail ats Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga hal di bawah ini dan mengamalkannya. Wajib bagi kita untuk mempelajari, mengetahui hal di bawah ini dan juga mengamalkannya. Yang pertama apa? Yang pertama wajib kita tahu bahwasanya Allah khalaqana. Bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita. Warzaqana. Kemudian Allah lah yang memberikan kita rizki. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita terlantung-lantung di dunia kita nggak dikasih aturan, nggak dikasih tahu jalan pulang ke surga, nggak dikasih tahu mana hitam, mana putih, mana surga, mana neraka, nggak. Tapi sama Allah Bal arsala rasulan. Tapi di antara rahmatnya Allah kepada kita, Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Untuk menunjukkan kepada kita, mana jalan pulang ke surga, mana ya Allah neraka, mana benar, mana batil. Faman apa jannah. Maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, Tempatnya di mana? Surga. Masuk surga dia. Wa man asahu dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul ini maka masuknya kemana? Neraka. Maka ini kita harus tahu. Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling memiliki jasa dalam hidup kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Kalau orang tua kita yang melahirkan kita, melahirkan ya bukan menciptakan, punya jasa yang besar sama kita. Gak bisa kita balas jasanya kata para separ, kata Ibnu Omar nggak bisa. Ya yang anak gendong ibunya keliling-keliling haji itu, apakah aku bisa membalas jasa ibuku nggak? Hatta setetes susu yang kau minum belum bisa aku balas. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kona yang menciptakan kita dari yang tadinya nggak ada menjadi ada. Waraza kona memberikan rezeki kepada kita dan juga mengutus Rasul kepada kita menunjukkan jalan pulang kita ke surga. Berarti Allah sayangnya luar biasa kepada kita, ya. Maka aturan dari Allahnya apa? Barang siapa yang mentaati hidayah yang Allah turunkan ini, surga tempatnya yang tidak mentaati Rasul yang Allah kirim ini, neraka dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat Al-Muzammil ayat ke -15, ya. Langsung mengartikan, "Sesungguhnya Aku mengutus kepada kalian seorang rasul." sebagai saksi atas kalian. Rasul di hari kiamat nanti akan bersaksi atas kita. Bukan bersaksi membela kita. Tapi bersaksi berhujah, mengatakan, Ya Allah, aku sudah sampaikan Ya Allah ke mereka. Sekarang tinggal engkau tanya ke mereka, Ya Allah. Apakah mereka taat atau enggak? Mana yang taat, mana yang enggak? Justru Rasulullah akan menjadi apa? Saksi yang ya yang berhadapan dengan kita. Aku mengutus Rasul kepada kalian kata Allah sebagai saksi yang akan berhadapan dengan kalian. Sebagaimana dulu Aku juga mengutus kepada Firaun saksi, yaitu Rasul. Siapa? Musa. Tapi kata Allah apa hasilnya apa? Fah, maka Musa apa Firaun pun bermaksiat kepada Musa. Firaun nggak taat sama Nabi Musa. Fah, maka Aku azab dia dengan azab yang pedih. Di dunia, di azab, apa ditenggelamkan? Di alam barzah, kata Allah, setiap hari ditunjukkan neraka. Dan di hari kiamat, kata Allah, apa ada ala firaunah, Masukkan firaun ke neraka yang paling dalam. Sekarang baru dibukakan pintunya, jadi setiap hari dia kena asapnya, kena percikan, dan seterusnya. Nah, ini, Allah juga memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita nggak nurut semua Rasul yang Allah utus, nasib kita Nawait min mendelik juga akan sama seperti Fir'aun. Nawait min mendelik, jangan sampai. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi yang pertama ya, bahwasanya kita harus mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, an la bahwasanya Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun dalam ibadah nggak sudi Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan. La malakun muqarrab, tidak dengan malaikat yang tinggi Allah nggak mau dipersekutukan hatta dengan malaikat, meskipun dengan malaikat atau dengan nabi sekalipun atau dengan rasul. Allah nggak mau disandingkan dengan mereka. Kenapa? Karena Allah Allah telah menjelaskan bahwasanya yang punya jasa cuman Allah. Yang punya jasa dalam hidup kita yang menjadikan kita harus menyembah hanya Allah Subhanahu ta'ala. Sehingga Allah tidak mau disamakan dengan siapapun dari makhluknya. Meskipun itu malaikat sekalipun atau rasul sekalipun. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini semuanya dalil. Semuanya da, dalil. Firman Allah surat al-jin ayat ke-18. Wa annal masajidalillah. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid ini miliknya Allah. Bisa maknanya masjid ini, bangunan, atau bisa juga, maknanya masjid itu apa? Tempat sujud, kita boleh sujud di mana? Di semua tempat, kita boleh sujud di tanah, di lapangan juga boleh. Kita sujud di ya, yang yang penting suci, maka bisa juga maksudnya apa? Sesungguhnya semua buminya Allah itu lillah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka janganlah engkau pernah berdoa kepada selain Allah, siapapun. Jangan berdoa kepada siapapun selain Allah. Siapapun itu, Wali, Nabi, Rasul, malaikat. Allah nggak mau. Ya, janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah. Dan doa di sini maksudnya adalah ibadah. Karena doa, wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka maksudnya apa? Jangan beribadah kepada siapapun selain Allah. Ini yang kedua peringatan dari uh, Syekh tentang apa? tentang masalah syirik bahwa saya, kita betul-betul harus meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, anaman man ata'ar rasul wa wahhadallah la lahum haddallah wa rasul. Bahwa siapapun, ini penting ya, tolong diperhatikan, siapapun yang mengaku mentauhidkan Allah dan mengaku taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka haram bagi dia, haram bagi dia untuk loyal kepada musuhnya Allah dan musuhnya Rasul. Saya ulang sekali lagi, bahwa siapapun yang mengatakan dia taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, maka haram bagi dia untuk loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Walau karena akrab meskipun dia adalah orang yang terdekat. nggak boleh kita loyal sama orang tersebut, kalau ternyata dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya siapa? Orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Orang musyrikin dan kafir. Allah turunkan hujah. Allah turunkan hujah itu bukti, dalil. bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Allah turunkan Al-Quran dengan sangat lengkap. Nggak ada keraguan di dalamnya. Kok bisa-bisanya mereka masih menyembah selain Allah. Ya, maka tidak pantas bagi siapapun yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia pro dan loyal kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan dan berbuat kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah SWT berfirman ya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa rasulah. yang kau tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun itu adalah bapak mereka, atau anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Kalau mereka berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, dinasihati untuk mentauhidkan Allah, nggak mau. Didatangkan hujah untuk taat kepada Rasulullah, nggak mau. Maka haram bagi kita untuk loyal kepada mereka. Ini yang ketiga ini apa? Himbauan dari Syekh agar kita berlepas diri dari ahli syirik dan orang-orang kufar. Ya, karena untuk mengerjakan dua poin yang di atas tadi yaitu mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan poin yang ketiga. Enggak akan bisa sempurna yang dua poin di atas tadi kecuali dengan menghadirkan poin yang ketiga yaitu apa? berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Berlepas diri. Kalau mau berkawan sama orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ya cuman boleh satu aja tujuannya, yaitu apa? Mendakwai mereka, mendakwai mereka. Ya kalaupun mau berbuat baik, maka itu pun juga kita niatkan untuk berdakwah kepada mereka. Ya, silahkan berbuat baik kepada tetangga kita yang kafir, keluarga kita yang kafir, ya dalam sekedar mau amalah saja boleh, mau amalah sehari-hari boleh itu pun kita tunjukkan, kita niatkan untuk mendakwai mereka, menunjukkan kepada mereka ini akhlak Islam. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah kepada orang-orang kafir. Ya, namun ketika mereka mengerjakan urusan-urusan yang berkaitan dengan keagamaan mereka, maka kita ya, jangan ikut-ikutan sama sekali. Kita berlepas diri total dari perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian Syekh mengatakan, eh alam, ketahuilah arsyadakallahu li taatihi. Semoga Allah menunjukkanmu jalan ketaatan. Ini doa lagi dari Syekh. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al hanifiyah yang sering kita dengar millata Ibrahim hanifa. Hanifa ini, hanifiyah ini ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Dan Hanifiyah ini juga apa? Agama semua nabi. Agama semua nabi itu agama Hanifiyah. Apa itu agama Hanifiyah? Agama Hanifiyah adalah anta'budallaha wahdah, yaitu agama yang mengajarkan agar kita beribadah kepada Allah semata. Agar kita menyembah Allah semata. Mukhlishan lahuddin dengan ikhlas, murni Ibadah kita hanya kita niatkan untuk Allah murni, bukan untuk yang lain. Lahuddin dan agama ini kita tujukan, kita berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. jami'an nas. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada semua manusia. Ini perintah Allah kepada semua manusia. Dan ini tujuan Allah menciptakan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama mengandung apa? Kabar dari Allah tentang tujuan kita diciptakan. Tujuannya agar kita beribadah kemudian mengandung poin yang kedua, poin yang keduanya apa? Ya, ini berarti mengandung perintah dari Allah. Ya, supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandung dua poin. Yang pertama kabar dari Allah akan tujuan hidup kita, kemudian yang kedua apa? Perintah dari Allah. Kita harus ngapain di dunia ini? Yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan makna ya'budun, ya makna kata-kata ya'budun di dalam Al-Qur'an itu maknanya yuwahidun. Makna dari ibadah di Al-Qur'an dalam hadis Rasul kalau disebutkan ibadah maka maksudnya adalah apa? tauhid. Tauhid kepada Allah. Maksudnya berarti apa, Pak? Ibadah hanya kepada Allah. Kalau ada orang yang ibadah kepada Allah seperti orang-orang musyrikin zaman dulu, ibadah juga mereka kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, itu jangan disangka mereka nggak nyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka kalau kasih zakat, mereka kalau nyembelih kambing, sebagiannya mereka tujukan untuk Allah. Tapi sebagian yang lain mereka tujukan untuk selain Allah. Jadi semua patung itu semua mereka dikasih jatah. Ini untuk lata, ini untuk uzza, ini untuk manat, ini untuk Allah. Dalam semua hal mereka seperti itu. Ya Maka ibadah yang seperti ini nggak dianggap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan ini yang Allah mau. Maka makna ibadah adalah apa? Tauhid makna ibadah adalah tauhid mengesakan Allah subhanahu wa taala dalam dalam ibadah wa a'zamu ma amara tauhid dan perintah Allah yang paling utama, yang paling agung adalah tauhid, Pak. Tauhid. Ya, sebelum Allah memerintahkan kita untuk ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, lebih dahulu Allah bahas tentang apa? Tauhid. 10 tahun di Mekah, Allah hanya membahas tentang tauhid. Karena apa? Karena percuma kalau membahas sholat, zakat, puasa, haji masih nggak paham tauhid. Ternyata sholatnya ditujukan juga untuk selain Allah, zakatnya untuk Allah plus selain Allah nggak Allah anggap, nggak akan Allah terima. Maka perintah Allah yang paling utama apa? Tauhid. Dan makna tauhid apa? Ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah dalam ibadah, dalam sholat, zakat, puasa, haji. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Syahadat dulu. Syahadat dulu. Ya, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru berikutnya baru sholat, zakat. Puasa haji mengisyaratkan apa? Bahwasanya ibadah kita yang empat ini, sholat, zakat, puasa haji, hanya boleh ditujukan, diniatkan untuk Allah dan hanya boleh dikerjakan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah itu makna syahadatain. Itu konsekuensi syahadatain. Maka perintah Allah yang paling besar adalah tauhid dan larangan Allah yang paling besar juga apa, Pak? Iya betul, dia lawannya yaitu syirik. Apa makna syirik? Syirik ini maknanya kalau disebutkan di sini ya oleh Syekh, makna syirik di sini da'watu ghairihi ma'ahu orang yang beribadah kepada Allah, tapi plus dia juga ibadah kepada selain Allah. Da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa, beribadah kepada Allah, ditambah dengan doa dan ibadah kepada selain Allah. Dia gabungkan itu. Atau sebagian ulama mengartikan makna syirik adalah sorful li ghairillah. ibadah ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa wa la bihi Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik sekecil apapun. Kemudian fa ke bilang kau ditanya ini berikutnya apa pondasi agama Islam yang terbesar yang wajib oleh diketahui oleh setiap manusia yang setiap muslim harus tahu apa itu atau bukan hanya muslim tapi seluruh manusia harus tahu tiga hal ini. Yang tadi kita bahas tentang ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian ma'rifatu nabiyyihi, mengenal Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam dan semuanya ini dengan apa? Dengan dalil. Maka yang pertama al-asrul awal kita masuk di al-asrul awal, pondasi yang pertama Apabila engkau ditanya, Man rob buka, siapa robmu? Siapa pemeliharamu? Itu makna robbun. Siapa pemeliharamu? Fakul, maka katakan, Rabbi Allah, pemeliharaku, robku adalah Allah. Dan ini perlu saya jelaskan, ya beda antara Rabbun dan ilahun. Allah itu punya dua-dua nama ini. Allah punya nama Allah, ya ilah yang artinya yang disembah dan Allah juga diantara namanya apa Rabbun. sang pemelihara Rabbun, ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemelihara. Berarti yang dilakukan oleh pemelihara ini apa? Rabbun ini ngapain? Boleh dicatat? Robun ini punya perbuatan yang sangat banyak. Di antara perbuatan Rob yang paling besar adalah al khalq yang pertama. Menciptakan. Allah melihara saya. Emangnya Allah punya jasa apa sama saya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Maka jasa Allah yang paling besar kepada kita, jasanya Rob kepada kita yang pertama apa? Menciptakan kita. al khalq Menciptakan kita. Makanya Allah sering menantang. Kok kalian nyembah selain Allah, Emangnya selain Allah itu pernah nyiptain apa? Banyak dalam ayat-ayat. al Kemudian yang kedua, ar memberikan rezeki. Setelah diciptakan, kita dikasih apa sama Allah? Dikasih rezeki kita. Kemudian yang ketiga, Al-Mulk. Allah raja. Allah yang punya aturan. Allah yang menurunkan hukum. Kita hanya boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mulk, Allah itu raja raja di langit dan raja di bumi. Ditaati oleh seluruh makhluknya. Dan yang keempat, tadbir yang mengatur alam semesta. Kapan terbit matahari, kapan mataharinya tenggelam, kapan bulan muncul, kapan bintang, kapan hujan, kapan semua Allah yang mengatur. Ini empat perbuatan besar Rabbun yang disebut dengan Tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala seringkali memperkenalkan dirinya, ini loh Allah, aku yang menciptakan kalian. Aku menciptakan kalian dan aku menciptakan nenekmu yang kalian. Maka tentunya Allah Subhanahu Wa Taala pantas untuk mendapatkan tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah, dan ini makna nama Allah, Allah. Allah punya nama Allah maknanya apa? Satu-satunya yang pantas untuk disembah. Maka tauhid uluhiyah itu kaitannya dengan perbuatan hamba. Ibadah yang kita lakukan hanya boleh kita tujukan kepada Allah karena yang punya nama Allah cuman Allah. Satu-satunya yang pantas untuk disembah, diibadahi. Itu makna nama Allah, Allah. Kenapa hanya Allah yang pantas untuk diibadahi satu-satunya? Karena hanya Allah Rabbun. Karena yang menciptakan, memberikan rizki, yang punya perbuatan, yang punya perbuatan-perbuatan ketuhanan hanya Allah hanya Rabbun. Maka sekali lagi yang pantas untuk menjadi Allah ya hanya Rabbun itu. Kemudian Apabila engkau ditanya, man rob buka, siapa robmu? Maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Yang memelihara aku, dialah Allah. Satu-satunya yang pantas sudah aku sembah. Kenapa? Allah Rabbani. Karena dia yang telah memeliharaku. Dan memelihara seluruh alam. Bukan hanya memelihara alam manusia. Tapi ada alam-alam lain di luar sana. Ada alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam jin, alam malaikat, semua Allah SWT yang memeliharanya. Rabbah jami al alamin memelihara seluruh alam dengan nikmatnya. Wah wah ma maka dialah satu-satunya yang pantas untuk aku sembah. Laisa lima siwah aku tidak memiliki sesembahan kecuali dirinya karena hanya Allah yang memelihara kita. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alamin segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Rabb semesta alam, Rabb semua alam, pemelihara semua alam. Dan Alhamdulillah ini tidak diberikan kecuali kepada Allah. Apa makna Alhamdulillah? Kalau kita kan mengatakan segala puji ya. Ya kenapa kok segala puji? Karena semua perbuatan Allah pasti terpuji. Dan kita memuji Allah bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat saja, tapi ketika Allah memberikan ujian ke kita kita juga mengatakan alhamdulillah itulah Rasulullah. Kalau kena kena musibah Rasulullah bilang apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya karena semua perbuatan Allah mengandung hikmah yang besar. Meskipun secara kacamata kita, secara kita rasakannya perih, pahit, susah, tapi itu mengandung hikmah dan kebaikan yang besar. Dan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin. Wa kullu man ya alam dan segala sesuatu selain Allah maka dia masuk dalam kategori alamin itu. Semuanya selain Allah maka dia masuk dalam kategori alamin. Wa ana wahidun min alam dan Syekh mengatakan ya salah satunya aku ini. Ya termasuk hamba yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa dan apa bilang kau ditanya dengan apa engkau mengenal Allah? Bima arafta rabbak? Dengan apa engkau mengenal pemeliharamu ini, Rabbmu? Maka katakan, Aku mengenal Allah, aku mengenal Robku dengan tanda-tanda kebesarannya yang ada sekarang dan dengan makhluk-makhluknya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah apa? Al-lailu nahar Perputaran malam dan siang ini loh, Pak. Yang luar biasa. Nggak pernah acak-acakan. Semua sesuai dengan aturannya Allah. Wasyamsu wal Dan perputaran matahari dan juga bulan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min dan diantara makhluknya apa? as Itu langit yang tujuh itu. Yang baru langit yang pertama aja sudah membuat kita tercengang ya. Bayangkan itu langit yang luasnya segitu, nggak ada tiangnya, nggak ada celahnya sama sekali kata Allah. Kemudian dan juga diantara makhluknya Allah apa? Bumi, langit, apa tanah yang tujuh lapis ini. Dan siapapun yang ada padanya, yang ada di langit satu, yang ada di langit kedua, yang tinggal di bumi lapis pertama, yang ada di bumi lapis kedua, siapa makhluknya Allah, mungkin ada tanah, ada cacing, di bumi lapisan ketiga ada apa? Semua itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Berputarnya malam dan siang. Wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Latas judul syamsi. Maka janganlah engkau sujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan juga sujud ke bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semuanya. Allah yang menciptakan itu semua. Maka sujudlah kepada Allah. In iyahu budun. Kalau memang benar kalian mau beribadah kepada Allah. Maka jangan ibadah kepada yang lain. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Sesungguhnya Rob kalian adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal arda yang telah menciptakan tujuh langit dan tujuh bumi, visitati ayam dalam enam hari, Allah ciptakan dalam enam hari. ini hatta orang-orang Yahudi juga mengakui hal tersebut dalam enam hari Allah menciptakannya. sumastawa stawa alal kemudian setelah Allah menciptakan dalam enam hari, kemudian Allah naik ke atas arsh, arsh ini makhluk Allah yang paling besar. ya Allah ada di atas arsh. laylan <tuh> nahar Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan malam. Ya tulubuhu hasisa. Kemudian besoknya malam berganti dengan siang. Ini berputar dengan cepat kata Allah. Wasyamsawal qamara nujum dan matahari, bulan dan bintang Musakharatim bi amrih. Semuanya beredar sesuai dengan perintahnya. Alalahul khalqu wal amr. ketoilah bahwasanya penciptaan dan perintah mutlak hanya milik Allah. Yang menciptakan mereka dan yang memerintahkan mereka hanya siapa? Hanya Allah. Tabarakallah. Allah. Maka maha berkah Allah. Rabbul Alamin. Allah lah maha pemelihara semesta alam. Ya Lihatlah, bapak-bapak sekalian, bagaimana ketika Namrud mengatakan kepada Nabi Ibrahim, uh, ya, apa? Kala ana uhyi wa umid. Dia menantang Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, aku ini Tuhan. Kata Namrud, apa? sesungguhnya aku bisa mematikan dan menghidupkan. Maka Ibrahim mengatakan apa? Sesungguhnya Allah bisyamsi minal masyrik. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka sekali-kali coba kau datangkan dari barat. Fabuhi Maka diem si Namrud ini. Padahal Namrud itu raja dunia ya raja dunia itu ada empat saja. Namrud, Bukhtun Nasr, Nebukadnezar itu itu yang kafir dua, kemudian Sulaiman dan juga Zulkarnain. Ya, itu Namrud sama Nabi Ibrahim cuma disuruh itu aja. Sekali-kali coba kau terbitkan matahari dari dari barat. Angkat tangan dia. Kemudian wa ma'bud dan pemelihara alam semesta ini huwal ma'bud dialah satu-satunya yang berhak untuk di sembah yang perlu untuk diibadahi. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu rabbakum wa manusia sembahlah pemelihara kalian. Sembahlah yang memelihara kalian. Yang boleh disembah hanya yang memelihara. Yang nggak punya sifat-sifat pemelihara, ngapain ikut-ikutan disembah? Memeliharanya bagaimana? Kata Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kalian. Waladzina min qablikum. Dan menciptakan bapak ibu kalian dan nenek moyang kalian. La'allakum tetakun. Supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ya, setelah kalian tahu jasanya Allah. Apa? Kenapa kok Allah pamerkan ini? Supaya kalian mau taat hanya kepada Allah. Supaya kalian mau menyembah hanya kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dan diantara jasanya Allah ini apa? Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini seperti kasur untuk kita. Maksudnya apa? Nyaman untuk ditinggali bumi ini. Dan menjadikan langit ini bangunan yang kokoh. Nggak ada tiangnya. Coba kalau langit bisa runtuh. Siapa yang akan menjaga kita? Dijadikan sama Allah langit ini bangunan yang kokoh. Dan dialah Allah yang menurunkan dari langit air. Air kita kemarin musim kemarau panjang ya banyak rumah-rumah yang mati airnya susah kita cari air dan Allah subhanahu taala yang menurunkan air dari langit itu Fa mina lakum. kemudian dengan air tersebut Allah menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rizki untuk kalian maka apa perintah Allah? Fala taj'alulillahi andada. Maka janganlah pernah sekali-kali engkau menyamakan Allah dengan yang lainnya. Jangan pernah sekali-kali engkau menjadikan sekutu selain Allah. Wa antum Sedangkan engkau tahu. Enggak ada yang sepadan dengan Allah. Kau sudah tahu. Tidak ada yang men menciptakan dunia. Tidak ada yang menurunkan rizki. Mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Maka ketika engkau tahu hal tersebut, maka jangan pernah menyekutukan Allah dengan dengan yang lain. Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dengan tegas mereka akan mengatakan siapa? Allah. Tapi ketika waktunya untuk ibadah, ketika waktunya untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, berantakan mereka. Ya ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Makanya ini yang disebut oleh para ulama, bahwasanya orang kafir itu punya sebagian dari tauhid rububiyah. Mereka punya sebagian dari tauhid rububiyah. Ya, buktinya apa? Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, memberikan mereka pendengaran, penglihatan, mereka akan sepakat mengatakan apa? Allah. Mereka nggak punya jawaban lain. Kemudian Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Ibnu Katsir ahli tafsir mengatakan apa? Al li asya', maka yang menciptakan segala sesuatu ini huwal ibadah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena cuman dia Allah SWT yang punya jasa itu semuanya. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan ada banyak. Ada Islam, yang pertama seorang hamba kalau mau beribadah kepada Allah dia harus apa? Harus Islam dulu. Syahadat dulu. Ya dia buktikan dengan amal-amal zahir. -amal Kemudian setelah itu iman. Dia buktikan dengan amalan-amalan batin beriman kepada Allah, malaikat, ya kitab, rasul dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ihsan. Ya ihsan ini menggabungkan antara Islam dan iman jadinya ihsan. Kemudian juga di antara yang Allah perintahkan apa ibadah di antara jenisnya apa doa. Doa juga itu ibadah besar itu. Khauf takut kepada Allah. Mau maksiat takut. Mau meninggalkan kewajiban takut kepada Allah. Makanya ahli surga ketika ngobrol di surga nanti ini kita insya Allah mudah-mudahan ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Atur. Saya nggak bisa sebutkan semua ayatnya. Tapi Allah mengatakan apa? bahwasanya penghuni surga itu saling berhadap-hadapan dan saling bertanya. Pertanyaannya apa? Kenapa kok? Apa yang menyebabkanmu selamat? Kamu masuk surga gimana ceritanya? Inti ceritanya apa? Inna kunna qablu fi musfiqin. Dulu kami takut semua Allah. Tiap mau apa-apa takut semua. Mau maksiat ingat Allah takut. Inna kunna min qablu Dulu kami rajin berdoa. Itu ahli surga. Ceritanya itu nanti di surga itu. Maka ini penting doa, kemudian takut kepada Allah, kemudian raja, menggantungkan harapan, menggantungkan cita-cita hanya kepada Allah bukan semua yang lain. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Berharap hanya kepada Allah. Kemudian tawakal. Tawakal ini juga amalan penting loh ya. Banyak orang-orang nggak -orang ngerti bagaimana harus bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, Pak, apa? Mengerjakan sebab-sebab yang halal. Misalnya mau sukses. Ya supaya jadi orang sukses. Amalan apa yang halal yang harus Anda kerjakan, kerjakan. Tapi hati ini senantiasa bersandar kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Jadi jangan pikiran terus, serahkan ke Allah. Doa kepada Allah. Nanti apapun hasilnya serahkan ke Allah. Kalau itu baik bersyukur. Kalau kurang baik terus berdoa kepada Allah minta yang terbaik. Itu tawakal kepada Allah. Bersandar, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. itu tawakal. Tawakal ini artinya apa? bersandar. Itu ada tawakal. Kemudian ar -rahbah. Ketika berdoa, kita berharap agar doa kita dikabulkan. Ini juga hanya boleh kepada Allah Subhanahu Kemudian ar -rahbah. cemas. Cemas jangan sampai harapan kita nggak dikabulkan. Ini juga nggak boleh. Kecuali hanya kepada Allah. Ya, rohbah sama rohbah ini ketika kita berdoa. Ketika doa kita berharap supaya segera dikabulkan, itu rohbah namanya. Uh, itu rohbah. Mirip-mirip dengan harapan. Kalau rohbah, khawatir, cemas, jangan sampai doanya nggak dikabulkan sama Allah. Kemudian khusyuk. Khusyuk dalam ibadah. Fokus dalam beribadah. Khosyah. Khosyah sama juga, takut. Tapi takut yang lebih. Uh, next level. Takut dengan ilmu. Ya, semakin orang punya ilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Kemudian inabah. Apa inabah? Taubat. Kembali kepada Allah. Ini juga hamba harus seperti itu. Setiap berbuat salah, jangan terus terlanjur basah, mandi sekalian. Jangan. Harus inabah. ilah ila rabbikum. Kembali ke Allah. Setiap berbuat dosa, istighfar. Balik ke masjid lagi. dengarkan kajian lagi, nggak apa-apa. Meskipun besok-besok ke lagi, balik lagi. Terus. Memang orang muslim begitu, Pak. Hamba Allah ini, kita Allah sudah tahu kita bakal seperti itu. Makanya Allah mengatakan inna kuntuhtiuna billaili wan nahar. Aku tahu kerjaan kalian ini berbuat salah di siang dan malam hari. Dan Allah mengatakan apa? Wa ana Dan aku lah Maha Pengampun semua dosa. Maka istighfarlah kepadaku. Dan hamba yang berbuat dosa di malam hari sama Allah langsung ditunggu di pagi harinya untuk dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu inabah namanya. Kemudian isti'anah minta tolong Minta tolong mau kepada siapa lagi? Mau minta tolong kepada makhluk? Mustahil. Nggak bakal dikabulin. Minta tolong kepada Allah. Kemudian isti'adah. Meminta perlindungan. Isti'anah ini lebih luas ya. Minta tolong apapun itu isti'anah namanya. Kemudian isti'adah. Minta perlindungan. Takut. Mau berlindung ke siapa? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Baca. Billahi syaitanir rajim. Berlindung hanya kepada Allah. Kemudian isti'ghafah. Suatu saat. Allah takdirkan musibah jatuh ke kita. Ya. Itu orang muslim memang harus begitu. Dia ya pasti sama Allah diuji di dunia. Pasti ini sudah sumpahnya Allah. Dan Allah kalau cinta sama hamba, justru apa kata Rasulullah, Yusuf minhu. Sama Allah akan dikenakan musibah orang tersebut. Suatu saat ketika musibah turun ke kita, kita minta supaya musibah tersebut diangkat sama Allah kan. Itu namanya istighatah supaya diangkat musibahnya. Dan ini hanya boleh kepada siapa? Ke Allah. Kok suatu saat rezekinya nggak lancar atau kena sakit dan seterusnya, jangan datang ke dukun, kuburan, ya, jangan. Sama Allah atau mungkin ke dokter terusan. Lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Boleh ke dokter boleh, tapi tetap ini asalnya istiqomah kepada siapa? Allah ta'ala minta supaya musibah dicabut. Minta sama Allah. Ruqyah. Mana rukiah syariah? Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu dibaca. Ketika sujud. Kenapa nggak pernah doa sama Allah? Setelah baca subhanahu wa ala Boleh dibaca sekali boleh subhanahu rabbi Sisanya doa minta sama Allah. Ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Beri aku rezeki ya Allah. Luaskan ya Allah. Itu namanya istighatha. Kemudian azabah. Menyembelih. Menyembelih binatang. Doanya boleh kepada Allah. Kemudian nazar. Nadar juga sama. Kalau aku berhasil mendapatkan ini, aku akan puasa tiga hari. Aku akan menyembelih sapi misalnya. Ini juga hanya boleh untuk Allah. Gak boleh untuk selain Allah. Roro kidul, siapa lagi ya. Gak boleh ya. Hanya boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, dhalik, dan ibadah-ibadah yang lain. ya Yang Allah perintahkan, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ini disebutkan sebagainya saja. Semuanya hanya boleh ditujukan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa annal masajida dalilnya sesungguhnya masjid ini milik Allah. Kita sudah jelaskan tadi. Makna masjid ini bisa masjid bangunan ini atau bisa juga masjid tempat tempat sujud. Dan tempat sujud untuk kita di mana? Semua tanahnya Allah ini boleh kita pakai untuk sujud selama itu suci. Maka maksudnya apa? Semua buminya Allah ini milik Allah semata. Yang bangun Allah. Maka jangan pernah engkau beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah menganggap ada sesembahan lain selain Allah, la lahu bihi, pasti dia nggak punya bukti. Menganggap ada Tuhan selain Allah, mana buktinya? Pasti nggak ada buktinya. Mengangkat, bayangkan. Yang dipersekutukan selain Allah itu banyak mungkin yang paling lumayan bagus itu Nabi Isa. Ya, bukan mungkin lagi ya Afwan ya. Yang terbaik dari persekutuan ini Nabi Isa. Ya. Dan juga ibunya siapa? Maryam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah tentang Nabi Isa dan Maryam, Allah mengatakan kana ya'kulani ta'am Allah mengatakan ini dua orang ini nggak pantas disembah. Kenapa? Karena mereka berdua makan. Mereka butuh makan. Bahkan para ahli tafsir mengatakan, orang yang butuh makan, maka dia butuh untuk mengeluarkan makanan tersebut. Masa layak bagi yang disembah untuk melakukan hal tersebut, nggak pantas. Apalagi yang lain. Apalagi yang di bawahnya Nabi ini. Ya, setan, jin, dan lain sebagainya. Semakin nggak pantas untuk disembah. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, menganggap ada sesembahan selain Allah, laburhana bihi pasti dia nggak punya bukti. Innama hisabuhu inda Sesungguhnya Allah akan menghisap dia di hari kiamat. Allah akan membuka persidangan kepada orang tersebut di hari kiamat. La kafirun Sesungguhnya orang-orang kafir ini nggak akan pernah beruntung. Nggak akan pernah beruntung. Begitu mati selesai. Nggak dirahmati lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin di hari kiamat nanti ketika Allah sidang, Allah tanya kepada mereka, kenapa mereka berbuat syirik? Apa buktinya apa atas Tuhan yang kau angkat itu? Mereka malah mengatakan apa? Makun Mereka mengatakan, enggak kok ya Allah, kami dulu enggak pernah syirik kok. Kata Allah, undur. Kata Allah, lihat bagaimana mereka berdusta kepada dirinya sendiri. Dan kata Allah, apa? kafaru law muslimin Bahwasanya orang-orang kafir ini di hari kiamat nanti mereka akan sangat berharap kalau dulunya mereka muslim. Karena mereka nggak punya bukti. Di hadapan Allah Subhanahu taala mana buktinya? Nggak punya bukti. Allah akan adab orang ini. Kemudian Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menyebutkan semua dalil dari semua ibadah yang tadi beliau sebutkan. Disebutkan semua dalilnya. Silahkan nanti antum dia ya baca ya semuanya pakai dalil. Islam, iman, kemudian khauf, roja, khosya, inabah, semua disebutkan dalilnya dari Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua al aslu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Apa Islam? Mana Islam apa? Ini mana Islam? Boleh dicatat, boleh didengarkan, dihafal. Makna Islam yang pertama istislamu lillahi tauhid Makna Islam apa? Berserah diri kepada Allah bitauhid dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Berserah diri kita harus berserah diri kepada Allah. Berserah diri maksudnya apa? Berserah diri maksudnya apa? Mentauhidkan Allah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu ah. Tunduk kepada Allah dengan cara taat taat kepada perintah Allah. Taat kepada larangan Allah. Yang Allah larang tinggal. Yang Allah perintahkan kerjakan. Dan berikutnya, wal bara'atu wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Saya ulangi lagi. Islam apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid Pak. Kemudian, inqiyadulahu ah. Tunduk kepada Allah dengan cara taat kepada perintah Allah. Taat kepada larangan Allah. Dan yang ketiga apa? Al-Bara'ah harus ini Al-Bara'ah harus berlepas diri Minas syirik dari semua jenis Kesyirikan Semua perbuatan syirik Dan jangan lupa wa ahlihi dan pelakunya Berlepas diri dari kesyirikan Tapi temenan sama pelaku syirik Temenan sama dukun Temenan sama orang yang Kerjaannya berbuat syirik Berbuat kufur kepada Allah oh, jangan. jangan, Allah sering ingatkan di surat al imran allah bahas panjang lebar jangan temenan semua orang kafir jangan nanti kita terwarnai kalau mau temenan semua mereka itu cuma satu niatnya apa mewarnai mereka warnai mereka ya boleh kalau sekedar mau amalah yang cepat putus boleh beli ya. selesai tapi kalau yang kita bakal terus jalan bareng kalau kita nggak mewarnai kita yang diwarnai nanti kita yang nggak ngajak mereka untuk islam nanti dia yang ngajak kita untuk makan di tempat-tempat yang ada homernya untuk maksiat dan seterusnya. Lama-lama diajak ke gereja, ke kelenteng, diajak nyembah sun gokong gitu. Loh, ini pasti 100 persen, 100 persen nggak mungkin nggak. Ya, ini 100 persen. Ini tauhid ini ilmu kayak matematika. Ya, ilmu tauhid ini makanya antum seringkali lihat kalau Ustadz ngajar tauhid itu biasanya yang ngajarnya ya, ya tegas. Terus nggak ada apa namanya? Dia nggak tawar menawar, nggak tawar menawar. Dan itulah makna hanifiyah. Ini anda juga perlu jelaskan ya. Apa makna hanifiyah? Tadi kan kita jelaskan hanifiyah itu apa? Hanifiyah ini agamanya semua nabi. Dan apa atau ciri khasnya hanafiyah? Apa ciri khasnya hanafiyah? Apa itu agama hanifiyah? Agama hanifiyah ini agama yang akidahnya lurus tegas dalam akidah, nggak tawar menawar, nggak ada sama sekali apa kalau bahasa sekarang apa ya, Tol toleransi, nggak ada toleransi dalam urusan akidah itu agama hanifia, jadi kalau bahas tauhid bahas akidah harus lurus kayak garis, ya itu itu agama hanifia, tapi nanti ketika menerapkan syariat jadi setelah mentauhidkan Allah, kita dibebani dengan syariat kan, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Maka menerapkan syariat ini apa? Penuh dengan keringanan. Penuh dengan keringanan. Sholat rukunnya berdiri, nggak bisa berdiri, disuruh duduk sama Rasulullah. Kalau nggak bisa duduk, suruh berbaring. Harus wudhu. Kalau nggak bisa wudhu di rumah sakit dalam keadaan najis, silahkan dalam keadaan apapun puasa, nggak bisa puasa, safar atau sakit, maka apa? Faedatun min ayamin, min ukhur. boleh diganti di hari yang lain. Sudah tua, nggak mampu ganti di hari yang lain, bayar fidyah. Miskin Ustaz, nggak bisa bayar fidyah. Gratis, nggak usah puasa, nggak usah bayar fidyah. Gugur itu kewajiban puasa. Zakat, nggak punya duit. Nggak, nggak usah zakat. Nanti kalau punya duit baru zakat. Haji, ini rukun loh. Rukun itu atasnya wajib loh. Nggak bisa haji, nggak punya uang. Gugur kewajiban haji. Nanti kalau punya duit baru haji. Ini. Ini Islam. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang sempit, maka justru Islam apa memberikan kelonggaran. Di tengah hutan, nggak ada yang bisa dimakan kecuali babi misalnya. Maka boleh, kata Allah. Ya. Dan berlebihan, boleh kata Allah. Subhanallah. Jadi ketika dihadapkan dengan hal yang sempit, maka Islam memberikan kelonggaran. Tapi ketika kita longgar, maka Islam memberikan kita aturan, dipersempit sama Islam. Supaya kita juga enggak berlebihan, enggak over. ya Diberikan aturan. Itu agama Hanifiyah itu di situ, Pak. Dua itu. Dalam masalah akidah tegas, lurus, enggak pakai toleransi. Tapi begitu kita masuk, kita kerjakan syariatnya penuh dengan kelonggaran. Penuh dengan rusuh bahkan Rasulullah mengatakan apa, sesungguhnya Allah suka dikerjakan keringanannya, keringanan yang Allah berikan sama seperti Allah benci ketika apa, didatangi maksiatnya, luar biasa, luar biasa Subhanallah. Ini Islam dan Islam ada tiga maratif, ada tiga marhalah, tiga jenjang. Ketika seorang hamba bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maka dia masuk ke tangga yang pertama, ke jenjang yang pertama, yaitu Islam. Apa itu Islam? Islam ini amalan dhohir, Pak. Diperintahkan untuk syahadat. Bersaksi, ya suruh alaih Kemudian dia juga yang kedua, Pak, disuruh sholat. Ini amalan dhohir semuanya. Kemudian, zakat. Kemudian puasa, dan yang terakhir, apa? Haji. Ini sama Syekh disebutkan semua dalilnya ya kita persingkat aja. Semuanya ada dalilnya. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini amalan zahir. Kemudian berikutnya, dia akan masuk ke jenjang berikutnya, yaitu apa? al marta al-iman. Dan iman ini amalan batin. Amalan hati. Apa iman? Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah, maksudnya adalah beriman bahwa beriman dengan keberadaan Allah bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah bahwasanya Allah pemelihara alam semesta itu beriman kepada Allah beriman dengan tauhid yang tiga beriman bahwasanya Allah lah Rob kita yang menghidupkan menciptakan memberikan rezeki dan seterusnya dan bahwasanya Allah punya nama-nama yang indah al khaliq al razik al mudafir Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang ketiga apa? Tauhid Uluhiyah. Bahwasanya ibadah kita ini hanya boleh kita tujukan kepada kepada Allah. Itu beriman kepada Allah maksudnya itu. Kemudian yang kedua beriman kepada malaikat. Maksudnya apa? Beriman bahwasanya malaikat ini hambanya Allah. Dan sebagian dari malaikat tersebut Allah berikan tugas. Dimuliakan semua Allah dikasih tugas. Di antara yang dikasih tugas siapa? Jibril. Tugasnya apa? menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada siapapun dari nabinya yang Allah kehendaki. Allah turunkan kitab kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, suhuf. Suhuf Ibrahimah. Wa Musa. Nabi Musa sama Allah juga dikasih Taurat. Nabi Isa dikasih apa? Injil. Kemudian yang terakhir apa? Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al Qur'an sebagai nasikh sebagai apa penghapus yang membatalkan semua hukum dari semua kitab-kitab sebelumnya ya semuanya sudah mansuh terhapus dengan hukumnya Al Qur'an jadi sekarang yang berlaku apa Al Qur'an semua kebaikan Taurat Injil Suhuf, Zabur Allah kumpulkan di Al-Quran. Semua kebaikan Al-Quran terkumpul di mana? Al-Fatihah. Dan inti dari Al-Fatihah itu, ia kena budu wa ia kena in. Jadi intinya hidup di situ, ia kena budu wa ia kena Kemudian setelah itu beriman kepada para Rasul. Ya bahwasanya Allah mengirimkan Rasul. Dan tugasnya Rasul apa? Menyampaikan kepada umatnya tentang Tauhid. Dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Walakat ba'atna fi kulli umatin rasulan ibu Tauhud. Tugasnya Rasul apa? Menyampaikan Tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan melarang manusia dari perbuatan syirik. dia ya, dan Rasul yang pertama siapa? Nuh. Dan Rasul dan Nabi yang terakhir siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada Nabi setelah Rasulullah. Ini diantara ya standar beriman kepada Rasul. Tidak. Jadi uh, apa? Meyakini bahwa tidak ada Nabi setelah Rasul. Setelah Rasul kita Muhammad Sallallahu Kemudian beriman kepada yomul akhir. Beriman kepada yomul akhir maksudnya apa? Beriman dengan semua proses yang ada setelah kematian. Ada alam barzah, ada hari kebangkitan, ada badang mahsyar, ada hisab, ada mizan, kemudian ada sirat, dan terakhir ada surga dan neraka. Itu beriman kepada yomul akhir. Kemudian beriman kepada yang terakhir apa? Al-Qadar. Kepada takdir, Khairihi, washarihi. Ada takdir Allah yang baik, ada takdir Allah yang yang buruk. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, takdir Allah itu kenapa kok ada yang buruk? Buruk itu sesuai dengan kacamata kita sebagai hamba. Kita ngerasakannya ada yang buruk, ada yang pahit. Tapi dilihat dari sisi Allah Subhanahu Taala, maka semua perbuatan Allah apa? Baik. Semua perbuatan Allah mengandung apa? hikmah yang besar. Dan itulah di antara makna nama Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Semua perbuatannya mengandung apa? Hikmah, kebijakan yang besar. Itu makna beriman kepada takdir. ya Sehingga ketika kita dapat yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Dapat yang buruk, maka kita juga apa? Bersabar dan ridho. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uh, apa yang kedua. Jadi Afan yang pertama saya ana mau jelaskan lagi ya setelah syahadat maka sholat. Sholat yang dimaksud sholat apa? Sholat wajib, sholat fardu ya, sholat fardu yang lima itu ya. Kemudian zakat, zakat yang dimaksud apa? Zakat mal, afan bukan zakat fitrah ya. Ya bukan zakat fitrah, zakat fitrah itu wajib. Ini kita berbicara tentang atasnya wajib yaitu apa? Rukun. Ini kita berbicara tentang rukun. Paham ya Pak ya? Jadi zakat yang jadi rukun Islam apa? Zakat mal, harta kita ini harus ada zakatnya Pak. Ya kapan untuk kita zakat ini juga penting. Banyak orang punya duit nggak ngerti zakat. Zakat itu kapan? Ketika harta kita sudah mencapai nisop, nisopnya itu 80 gram emas. Kalau emas satu gramnya satu juta, berarti siapapun yang punya uang 80 juta, dia sudah masuk nisop hartanya itu masuk syarat yang pertama. Berarti sudah masuk syarat yang pertama yaitu nisab 80 juta. Kemudian nisab ini harus mencapai haul, satu putaran. Dapat uangnya sekarang dihitung 80 juta sekarang. Berarti tahun depan di hari yang sama dicek lagi uangnya. Oh, masih 80 juta. Berarti kena zakat 2,5% dari 80 juta. Nambah jadi 100 juta. Ya berarti 100 juta dihitung. Berkurang jadi 70 juta nggak wajib zakat. Ini zakat yang dimaksud dalam rukun Islam itu zakat apa? Zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib, tapi kalau zakat mal rukun pak. Yang meninggalkan zakat zaman Abu Bakar diperangi, diperangi, dibunuh semua Abu Bakar. Kemudian berikutnya apa? Puasa, puasa yang dimaksud dalam rukun Islam puasa apa? Adik-adik Ramadan bukan puasa yang lain. Ya, antum mungkin agak tersinggung karena bilang adik-adik ya. Nanti kalau sudah tua malah seneng. Ya, anak mulai umur umur sekian orang-orang manggilnya sudah om, nggak ada yang manggil mas lagi. Ya, jadi kalau ada yang manggil T, manggil mas, sana malah seneng. Uh, kemudian, jadi yang puasa yang dimaksud apa? Yang rukun puasa Ramadan. Kemudian yang lain lagi, yang berikutnya apa? Haji. Ya, haji yang dimaksud haji ke Baitullah ke Ka'bah, bukan ke tempat yang lain, bukan ke Iran atau ke makam-makam siapa meskipun banyak sekarang tawaf di makam dan seterusnya itu bukan haji yang dimaksud. Haji yang dimaksud apa? ya 'alan nasi hajjul bait kata Allah. Manusia sama Allah diwajibkan itu haji ke bayitullah. ke Baitullah Ka'bah maksudnya. Kemudian martabat yang ketiga dari Islam ini, dari agama ini apa? yaitu ihsan setelah Islam amalan zohir, kemudian masuk ke amalan batin ya amalan hati maka masuk ke amalan yang ketiga yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ketika Anda, ketika kita mampu menggabungkan antara amal yang zohir dengan yang batin. Salatnya kita sudah karena iman kepada Allah. Karena kadang orang masuk Islam itu tujuannya bukan iman. Dan ini nggak apa-apa. Boleh. Tujuan masuk Islamnya dia Cuma ngikutin aja orang tuanya. Tujuan masuk Islamnya dia seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Paman Rasul. Gimana masuk Islamnya? Cuman karena asobiah sama Rasulullah. Rasulullah dipukul sama Abu Jahal. Dia datengin Abu Jahal, dibales, dipukul lagi Abu Jahal sama dia. Kemudian dia bilang sama Abu Jahal, kok jangan pernah macem-macem lagi sama Muhammad. Semua yang dia katakan, aku beriman. Aku mengimaninya. Kata Hamzah. Kemudian Hamzah pulang mau dibalas sama teman-temannya Abu Jal, kata Abu Jal, jangan. Memang dia pantas membalasku seperti itu. Dan perkataan dia barusan cuma karena asobiah saja, karena fanatisme aja. Dan memang betul. Sampai rumah baru Hamzah baru, berpikir, ya, wah aku sudah mengatakan seperti ini. Sehingga dia datang ke Rasulullah dan baru berasyadu an la ilaha wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bertahap, nggak apa-apa. Jadi Islam amalan zahir, iman, amalan batin, baru ihsan. Ketika kita bisa menggabungkan. Sehingga sholat kita betul-betul karena iman kita kepada Allah. Karena iman kita kepada malaikat. Bahwasanya malaikat ini hambanya Allah. Iman kita kepada kitab. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran. Di antara perintah Al-Quran untuk sholat. Allah mengutus Rasul. Aku sholat karena aku taat kepada Rasul. Sholatku sesuai dengan aturannya Rasul. Gitu kan? dia menggabungkan antara ini. Jadi sudah ikhlas. Makanya ihsan penjelasannya apa? Anta abudallaha ka'anna katarah. Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Saking fokus, ya saking khusyuknya. Fa'ilam takun tarah. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah selalu melihatmu. Kalau nggak bisa menganggap seakan-akan kita melihat Allah, maka menganggap yang kedua atau meyakini yang kedua bahwasanya kita yakin Allah selalu mengawasi ibadah kita sehingga ketika sholat kita mikirin dunia mikirin teman dan lain sebagainya ya kita sadar ini Allah tahu nih aku lagi ngehayal nih jadi dia balik lagi khusyuk lagi ketika zakat juga sama tujuan awalnya mungkin cuma untuk apa selfie dan lain sebagainya ya untuk di medsos dan lain sebagainya tapi dia perbaiki niatnya itu. Enggak. Dibuang semua itu, riak dan lain sebagainya. Dia niatkan hanya untuk Allah. Itu ihsan. Itu ihsan. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan dalilnya secara lengkap. Islam, iman, dan ihsan ada dalam hadis apa? Hadis Jibril. Silahkan dibaca nanti. Ya, kemudian al aslu thalith yang ketiga sekarang yaitu mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Namanya nama beliau Muhammad bin Abdullah. Nama bapaknya Abdullah bin Ab Abdullah ya karena kalau baca bahasa Arab ya ini uh, ilaih, harus ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Kakeknya namanya Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muthalib namanya Hasyim jadi bin Hasyim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim wa Hasyim min Hasyim ini termasuk dari bangsa Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab dan Quraisy dari bangsa Arab. Jadi Rasul kita ini dia masuk di bangsa Quraisy dan termasuk dari bangsa Arab. Wal Arab dan bangsa Arab min zurriyati Ismail adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al Khalil. Nabi Ismail anaknya Nabi Nabi Ibrahim. Alaihi wa ala an-nabiyina wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Wa lahu min al-umri 63 sana umurnya Rasulullah berapa sampai meninggal? 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah sebelum jadi nabi berapa tahun? 40 tahun. Jadi ketika Rasulullah berumur 40 tahun baru ditunjuk jadi nabi. Wa salasun wa isrun nabiyyan wa rasula. Jadi 23 tahun Rasulullah menjadi nabi dan rasul. 63 tahun diangkat jadi nabi umur 40. Kemudian menghabiskan sisanya sebagai nabi dan rasul berapa puluh tahun? 23 tahun. Nubi Abi Iqra diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Ikro. Jadi surat Ikro ini ini sekaligus penentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul, penetapan kepada Rasul bahwasanya beliau mulai saat ini menjadi apa? Nabi. Ketika turunnya Ikro, turunnya Jibril itu. Wa ursila bil mudathir. Beberapa hari berikutnya dijadikan Rasul karena Nabi dan Rasul beda. Rasul lebih utama daripada Nabi. Ya kalau Rasul itu sama Allah dikasih syariat baru, diturunkan syariat yang baru. Kalau Nabi enggak, Nabi enggak dikasih syariat baru, tapi Nabi mengikuti syariat Rasul yang ada pada pada zamannya atau Rasul yang ada sebelumnya. Jadi Rasulullah Nabi dan Rasul, makomnya Rasulullah di atasnya Nabi. Dan diutus menjadi Rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Ya ayuhil muddathir, Qum fa'andhir, wa rabbaka dan seterusnya. Dan maknanya Adalah apa? Bangunlah ya Muhammad Dan peringatkan manusia Dari kesyirikan Dan dari Dan ajaklah manusia Untuk Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata, untuk mentauhidkan Allah subhanahu Wa ta'ala Ya Dan agungkan Allah Maknanya apa? agungkan Allah dengan tauhid. Mengagungkan Allah yang pertama dengan apa? Bukan dengan sholat dulu, tapi dengan apa? Dengan tauhid dulu. Ya, kemudian baru dengan sholat dan seterusnya. Ya, karena sholat, zakat, puasa, haji wajib adanya tauhid di situ. artinya tohir amalaka anisir bersihkan perbuatanmu dari kesyirikan. Ya, bakal pakaianmu bersihkan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya pakaianmu bersihkan ketika dakwah pakai pakaian yang bersih. Dan juga apa? Perbuatanmu bersihkan. Hatimu bersihkan dari noda-noda kesyirikan. <tuh> Warujizah fahjur. Arujiz Ar itu artinya patung. Fahjur tinggalkan. Dan patung-patung itu apa? Tinggalkan dan jauhi. Akhada ala hada asrosinin. Rasulullah berdoa kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah berapa tahun, Pak? Sepuluh. Yang fokus ya, ya kalau jelas semuanya tauhid. Tapi yang fokus hanya tauhid saja itu berapa? Sepuluh tahun. Jadi fase Mekah itu sepuluh tahunnya itu cuma dakwah tauhid aja. Nggak ada perintah sholat juga nggak turun sepuluh tahun apa di awal itu. Kemudian setelah sepuluh tahun baru Rasulullah apa? Dimi'rajkan ke langit. Isra' mi'raj itu tahun ke-10. Baru tahun ke-10 atau tahun ke-10 akhir atau tahun ke-11 awal, baru Rasulullah apa? dimi'rajkan ke langit untuk menerima apa? salat fardu yang lima itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Rasulullah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah di Mekah? 13 tahun Rasulullah di Mekah. Turun perintah sholat tahun ke-10. Berarti Rasulullah menjalankan sholat di Mekah berapa tahun? tiga. Tiga tahun terakhir Rasulullah sholat di Mekah. Umirabil hijrah ilal madinah. Kemudian setelahnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya, sisa sholatnya di, dikerjakan di Madinah. Dan di Madinah baru turun perintah-perintah Allah yang lain. Jadi so, -soal apa, puasa, zakat, haji itu diturunkannya di mana perintahnya? Di Madinah. Wal hijratu ala hadhil ummah. Dan hijrah ini Wajib untuk umat ini. Umat ini wajib hijrah. Apa makna hijrah? Yaitu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, berpindah dari negeri kafir yang dipenuhi dengan kekufuran, dipenuhi dengan orang-orang kafir, pindah ke negeri Islam yang dimana-mana ditegakkan syariat Islam, banyak kaum Muslimin, dan seterusnya. Dan hijrah ini, amalan yang akan terus ada sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang enggan hijrah, sehingga dia wafatnya di sekitar orang-orang kafir, di tempat yang enggak ditegakkan syariat Islam, maka Allah celah mereka dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang seperti ini ketika diwafatkan oleh malaikat, sama malaikatnya akan dicela. Kata malaikatnya, Fima kuntum. Ya. Kok kalian meninggalnya di sini? Kalian kan muslim. Kok meninggalnya di sekitar orang-orang kafir? dicela sama malaikat. Kemudian Wakauluhu Taala ya ibadilladina amanu in ardi wasiatan faiya ya wa budun. di antara dalilnya hijrah firman Allah Subhanahu Wa Taala wahai hambaku yang beriman sesungguhnya bumi ku ini luas maka hanya kepada ku hendaknya kalian beribadah ini isyarat dari Allah agar kita apa kalau ada satu tempat yang kita nggak bebas beribadah kepada Allah, maka Allah katakan di sini, sungguhnya bumi ku luas, dari tempat yang lain. Makanya Rasulullah pun juga sama. Rasulullah ketika di Mekah, dipencet terus semua orang kafir, pada akhirnya Rasulullah juga apa? Hijrah. Meskipun Mekah ini tanah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, beliau mengatakan apa? Ya Mekah, wahai kota Mekah, Inilah alam sesungguhnya aku tahu inna habul biqai sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Falaula anna akhrajuni kharajtu. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku, maka aku enggak akan keluar dari dari engkau, dari tempatmu, dari Mekah itu. Ya, tapi karena intinya bukan di situ, bukan buminya seperti apa ya berharganya, tapi kitanya bagaimana bisa ibadah enggak dengan tumaknina dengan khusyuk. Ketika Rasulullah nggak bisa menjalankan itu, maka Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Imam al-Baghawi, ya salah seorang ahli tafsir, ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, adalah kepada orang-orang muslimin, orang muslim, tapi yang enggan untuk hijrah dari Mekah. Dia di Mekah ketika sahabat dan Rasulullah hijrah ke Madinah mereka enggan untuk hijrah ke Madinah mereka tetap di Mekah nadahumullahu bi ismil iman maka Rasulullah tetap memanggil mereka dengan sebutan iman jadi ditegur sama Allah tapi nggak dikafirkan tetap mereka iman karena Allah mengatakan ya ibadialladzina amanu wahai hamba-hambaku yang beriman sama Allah ditegur disuruh hijrah ya tapi kesalahan mereka sama Allah tetap dianggap kesalahan yang tidak mengeluarkan mereka dari dari keimanan. Kemudian disebutkan di sini setelah Rasulullah hijrah ke Madinah barulah diperintahkan bibaqiyati syara'il Islam baru diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang lain zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi kar dan yang lain dan ini memakan waktu berapa? 10 tahun Rasulullah di Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggal. <tik> Rasulullahnya meninggal, tapi agamanya apa? Tetap tetap terus. Agamanya sampai hari kiamat. Dan ini agamanya Rasulullah. <tik> Tidak ada satupun kebaikan, kecuali sama Rasulullah sudah disampaikan. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ini amalan yang baik, mana buktinya? Pasti Rasulullah yang pertama kali mengerjakan dan pasti Rasulullah pertama kali yang menyampaikan dan mengajarkan ke kita. Dan pasti sahabat yang pertama kali mempraktekkan. Ini bukti yang sangat jelas. Ya. Dan tidak ada satupun kejelekan kecuali Rasulullah telah peringatkan kita alaihi tauhid dan kebaikan yang terbesar yang Rasulullah ajarkan kepada kita apa Pak? Tauhid. Ya, dan semua yang dicintai oleh Allah dan semua yang diridhoi oleh Allah, semua Rasulullah diajarkan semua, sudah diajarkan ke kita semuanya. Dan kejelekan yang diperingatkan oleh Rasulullah apa? Syirik. Dan semua yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus Rasulullah ke seluruh manusia kalau setiap nabi Allah utus ke kaumnya saja, maka Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Bahkan Allah mewajibkan Rasulullah untuk ditaati oleh dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Dalilnya firman Allah, Qul nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakan, wahai, sekalian manusia, disebutkan oleh ahli tafsir di antara makna nas di sini ya mesti manusia dan jin. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semuanya jami'ah, kalian seluruhnya. Aku rasulnya kata Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu telah menyempurnakan agama ini. Dalilnya firman Allah, "Al yauma akmaltu dinakum" pada hari ini, hari Arafah, hari terakhir hajinya Rasulullah di Haji Wada. Allah menurunkan ayat yang artinya aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk untuk kalian ya Allah mengatakan apa pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan sesuatu yang sempurna atau kamil itu nggak bisa ditambah lagi Wong sempurna kok sudah sempurna mau ditambah apa lagi sudah sempurna nggak bisa ditambah tapi kalau nikmat Kata Allah apa dan telah aku cukupkan, atmam itu aku cukupkan nikmatku. Maka kata para ulama kalau cukup berarti apa masih bisa ditambah. Tapi kalau kamil sempurna udah nggak bisa ditambah lagi. Ya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila e, ada yang mau ditanyakan, kotor ya silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sedikit yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana dalilnya? Uh, sebuah perkataan yang pernah saya dengar bahwa uh, Muhammad kekasih Allah uh, terus kemudian ada juga yang mengatakan Allah itu tidak akan menciptakan dunia ini kalau tidak karena Muhammad iya. itu bagaimana dalilnya Ustaz? Itu yang pertama kemudian yang kedua apakah bertawasul dengan solawat Nabi itu termasuk menyalahi akidah Ya, bertawasul dengan bersalawat kepada Rasul. Nah, ya, yang pertama itu, ya hadis yang mengatakan bahwasanya ya aku ciptakan dunia ini karena Muhammad atau pertama kali yang aku ciptakan adalah uh, cahayanya Muhammad. Ini semua hadis-hadis yang yang maudhu. Hadis yang palsu. Bahkan sebagian ulama mengatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya ini hadisnya. Kalau maudhu itu masih ada sanatnya, tapi sanat yang karang Inilah aslalahu, sanatnya aja nggak ada. Sebagian ulama mengatakan maudhu, sebagian mengatakan tidak ada asal usulnya. Ya, dan tentunya itu menyalahi Quran. Kalau Quran mengatakan wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini ayat yang sangat jelas, ini ayat yang muhkam, ayat yang jelas tidak perlu tafsir. Wa ma khalaqtu. aku tidak menciptakan al jin al apa al jin wal insa, jin dan manusia illa kecuali dia budun hanya untuk menyembah itu tujuan diciptakannya jin dan manusia itu yang pertama kemudian yang kedua berdoa dengan bertawasul dengan solawat apakah menyalahi akidah tidak karena solawat termasuk amal soleh dan bertawasul dengan amal soleh itu disyariatkan ya tinggal solawatnya yang seperti apa solawatnya solawat yang bagaimana kalau solawat solawat yang dikarang Ya mohon maaf nih, mohon maaf. Ada beberapa di situ kesalahan-kesalahan ya. tentang Tauhid. Di Salawat Nariah dan juga Salawat di Kulub ini. Dan ada beberapa Salawat yang menyalahi, menyalahi apa, akidah yang nggak boleh dibaca. Kalaupun ada Salawat yang boleh dibaca, yang dikarang oleh beberapa ustadz atau kiai ya di Indonesia. Maka bukan untuk didawamkan setiap hari. Ada beberapa salawat yang disebutkan dikarang oleh kiai ini, misalnya seperti misalnya apa apa tuh anak, -anak kemarin sempat dibaca beberapa kali tuh ya. Akhir-akhir ini pemilu ini sering dibaca tuh yang wa akhirijna mimbaynihim salimin itu tuh tahu nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa bu ya, itu maknanya bagus tapi ini sekedar boleh saja untuk dibaca dan tentunya jangan sampai mengalahkan salawat yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salawat yang sunnah yang diajarkan sama Rasulullah apa salawat Ibrahim itu Allahumma masya ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama masya ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad dan ini Dalilnya sangat kuat. Rasulullah ditanya sama para sahabat. Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Maka bagaimana? Itu tulisannya apa itu? Enggak. Ya. Maka bagaimana cara mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab. Rasulullah diem dulu sejenak, menunggu wahyu. Begitu turun wahyu, sama Rasulullah dibacakan. Cara bersalawat kepadaku dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ada beberapa uh, perubahan sedikit-sedikit di dalam beberapa hadis. Ini sholat yang Rasulullah ajarkan. Ini yang kita dawamkan setiap hari. Digunakan untuk bertawasul, boleh. Tapi kalau selawat yang lain, yang mubah, yang tidak mengandung kesyirikan, sekadar boleh saja. Kalau mau dibaca sekali-sekali, boleh. Tapi kalau salawat yang mengandung kesyirikan, ya seperti apa misalnya ya toiba ya toiba itu ada ya ada aroma aroma kesyirikan di situ. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan anak yang ngarang. Ya kemudian salawat tibil kulub. Kalau yang pertama tadi ya toiba, anak dengar dari Syekh Soleh Suhaimi, Ini fihi raihatus syirik, ada bau kesyirikan di situ. Tibil kulub Syekh Uthaimin bilang ini mengandung kesyirikan, tidak boleh dibaca menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah kepada Rasulullah Sedangkan Rasulullah sendiri berdoanya apa? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ba isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali yang datang darimu ya Allah. Ya, kemudian selawat nariyah apa lagi? Ya, semua dinisbatkan ke Rasulullah. Ya, memberikan jalan keluar, kemudian apa? Mengabulkan permintaan, mengabulkan harapan. Ini semua perbuatan Allah yang tidak boleh disandarkan kepada kepada selain Allah. Ya, uh, itu mungkin uh, jawaban yang bisa Anda berikan. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ilaha anta astagfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya Ustaz. Kami mohon kesediaannya Ustaz untuk berkenan tetap berada di tempat mungkin sebagai penutup Ustaz bagi teman-teman menutup materi akidah ini kira-kira kiat-kiat apa Ustaz yang harus dilakukan agar setiap tadi poin-poin yang telah disampaikan itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Ustaz. Jadi Kesimpulan dari keseluruhan materi ini, bagaimana caranya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Sebagai kesimpulan dari materi yang Ustaz sampaikan. Tafad, Ustaz. Maaf, nah, khair. E, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi ilmu tentang tauhid, tentang akidah, ini memang ilmu e, batin. Bukan kebatinan ya. Maaf, bukan kebatinan. Tapi maksudnya apa? Ada amalan yang zahir, ilmu tentang sholat, puasa, ya belajar fikih itu. Ada belajar akidah. Belajar akidah ini belajar menata hati. Jadi bagaimana menerapkannya? Menerapkannya memang nggak terlihat. Tapi kata para ulama, amalan hati ini lebih penting dan lebih utama daripada amalan badan. Bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya dalam mengikhlaskan niat. Dalam mengikhlaskan niat. Kalau mau apa-apa datang riak, Ingat saya perintah Allah yang paling besar apa? tauhid. Ya ketika kita mulai ada mengharap kepada makhluk, ingat tauhid yang bisa diharapkan cuma Allah. Ketika kita takut sama rezeki, rezeki kita nggak dapat terjeki ya, tenang, tawakal sama Allahnya di mana. Sedangkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah pasti akan berikan kalian rezeki sama seperti burung yang nggak pernah ketakutan dengan rezekinya. Setiap pagi itu burung berkicau, kayak nggak ada beban. Kata Rasulullah itu burung tiap pagi tak himason. Dia terbang dalam keadaan lapar. Rasulullah yang bilang, wataruhu bitona. dan pasti pulang dalam keadaan kenyang. Ini Rasulullah yang bilang loh. Berangkat lapar pulang kenyang. Berangkat nggak bawa duit pulang bawa duit. Terus Rasulullah yang bilang, kalau tawakal kita kepada Allah benar, tauhid kita benar sama Allah, mengharap cuman sama Allah betul, pasti itu pasti keluar dari rumah nggak bawa duit pulang bawa duit pasti dan ini kita harus yakin jangan ragu yakin yang yakin luar biasa ya seperti keyakinan para sahabat ketika disampaikan kepada mereka ya bahwasanya kaum orang-orang kafir telah berkumpul telah siap dengan tentara dengan perlengkapan persenjataan yang lengkap untuk menyerang kalian maka takutlah kalian justru apa kata Allah fazadatuhum imanan justru keimanannya semakin bertambah Allah wakil dan mereka mengatakan hasbun Allah cukuplah Allah buat kita sungguhnya Allah sebaik-baik sandaran kemudian juga Allah sebutkan dalam surat al ahzab al mu'minun al ahzab yang tadi perang Uhud sekarang perang Khandaq ketika orang-orang mukmin melihat ahzab ahzab itu apa kelompok-kelompok orang kafir telah bersekutu al mu'minun al ahzab ketika mereka melihat komplotan ini kalau mereka mengatakan apa hada ini yang Allah janjikan untuk kita ini kemenangan yang Allah janjikan untuk kita karena kemenangan tidak akan datang kecuali bersama dengan apa kesabaran -sabr. kemenangan itu datangnya bareng dengan sabar wa inal faraj maal karb dan sesungguhnya jalan keluar itu turunnya bersamaan dengan apa kesulitan. Wa inna ma'al usri Kusro. Dan semuanya ketika Allah menurunkan kesulitan, pasti Allah turunkan bersamanya apa? Kemudahan. Jadi kalau kita lihat kesulitan, katakan bahwasanya oh, apa? Ini yang Allah janjikan. Seperti orang-orang mukmin yang Allah sebutkan, ini yang Allah janjikan. Berarti setelah ini Allah mau kasih aku kemenangan. Hadza ma Allah wa Rasuluh. Wa shadaqa wa Rasuluh. Dan ini apa yang kebenaran yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan taslima Dan itu tidak menambah mereka kecuali apa? Keimanan. Bayangkan, diuji sama Allah, tapi apa orang-orang mukmin apa? Semakin bertambah keimanannya. Dan semakin bertambah kepasrahannya dan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ceritakan di akhir cerita apa? Fangkola bu binikmatim min Allah. Maka kekalahan yang diprediksi berubah menjadi apa? Nikmat. Fangkola bu binikmatim minallah Allah. Wafadl. Dikasih fadl, fadilah dikasih keutamaan sama Allah. Lam sas humsu. Mereka tidak dikasih kejelekan sama Allah. Wattaba'u ridwan Allah dan pada akhirnya diridhoi sama Allah. Ya, jadi itu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.